Raffi Ahmad tak bawa amplop saat kenikahan Kiki Saputri. Artis Raffi Ahmad secara terang-terangan mengaku jika ia dan istrinya, Nagita Slavina, tak bawa amplop saat datang ke pernikahan Kiki Saputri dan Muhammad Khairi. Namun demikian, Raffi Ahmad secara gentle menyampaikan ke Kiki Saputri ketika mereka bersalaman di atas pelaminan. Sebagai gantinya, Raffi Ahmad bersedia memberikan kado apapun yang Kiki Saputri minta sebagai hadiah pernikahan. Diketahui, Raffi Ahmad memberikan uang jajan honeymoon untuk Kiki Saputri dan Muhammad Khairi sebesar 50 juta rupiah. Hal ini sebagai uang pengganti sumbangan saat pernikahan Kiki Saputri yang berlangsung pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023.